de sang. Bentar lagi keluar. Bisa lihat Gunung Baluran dari belakang kita kabut. Oh, enggak tahan. Iya, kita di atas awan. Sekarang kita lagi di atas awan. Yeah. That was hard. Di atas 3000. Yeah, I went really slow. Di atas 3000, ketinggian 3000. It's hard. Sampai juga kita ya. Wow, ketinggian 3000. So that's why when you see I lose balance, sometimes I just automatically lose balance and fall. Pendakian kali ini ke Kawah Ijen ya. Kawah Ijen. Tapi Kawah Ijen dari kemarin juga susah. Enggak dapat, Kak. Iya. Karena cuacanya lagi kabut. Ketutupan sama angin. Angin sama kabut. Kabut aja gitu. Tapi alhamdulillah kita udah sampai di puncaknya ya. Ketinggian 3000. Kita ini ketutupan sama asapnya belerang. Ini gunung ke 4 yang aku naikin. Tapi gunung kedua dengan ketinggian 3000. Waktu itu saya naik di Gunung Ciremai ketinggian 3086 dari permukaan laut. Sekarang juga Kawah Ijen bisa ketinggian 3000 juga. Di belakang saya ini awan, kabut. Oke. Sekarang juga aku mau balik ke bawah nih. Balik ke bawah. Saya lihat
masih banyak yang video-video yang aduh, saya buka deh ya. Gras sudah nggak tahan di puncak karena dingin sekali. IPDN. Oh, IPDN. IPDN Jakarta ya? Bukan. Ini ada berapa bulan? Oh, ini yang Jakarta. Oh, yang Jakarta. Oh, yang dari Jakarta yang satu orang. Selebihnya dari mana nih anak IPDN? Ada yang di Nangor. Ada yang Nangor. Oh, macam-macam ya. Keren ya. Hebat ya udah sampai puncak ya. Biasa masuk gunung yang lain. Saya aja Gunung Ciremai ya udah ya. Iya. Oke. Ada jebaknya yang meriah. Yang Kak. Akhirnya. Hai. 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 Aku lagi nge-vlog. Kita ketemu anak-anak IPDN. Anak IPDN akhirnya nyampe. Nyampe juga di Jakarta. Dengan penuh perjuangan. Nyampe serem banget. Bayarkan ya. Wah, sayang gunungnya di sebelah sana tuh masih ketutup kabut. Sekarang kita masih di atas. Aku nanti minta satu, hai. Jawab satu. Ini yang baluran ini. Mana? Baluran yang itu tuh tadi. Masih banyak banget di atas yang mengabaikan. Udah dulu ya. Kita lanjut lagi. Dadah. Ya, aku sekarang jalan berada di antara pepohonan. Pepohonan. Ya, izin. Ya. Di belakang saya tuh gunungnya bagus banget. Ya, Kak. Bagus banget itu. Kenapa? Nah, itu guys. Aduh. Oh my God. Senang banget. Saya baru sibuk mentauin semua. Sibuk oh ya videoin. Guys, aku sudah kedinginan belum? Hai guys. Aku udah. Udah sih. Kepedesan. Bukan kedinginan, kepedesan ini. Wow, keren. Lebih keren, keren. Ajaiban Tuhan. Kebesaran Tuhan yang tidak akan bisa dipungkiri bahwa manusia itu hanya setitik. Kalau Anda sudah naik gunung, Anda sama aja Anda berusaha untuk bisa melatih kesabaran diri Anda. Jadilah orang sabar.